Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Termasuk apa yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Nabi selalu berpikir strategis dalam perjuangannya. Ini yang gak umum ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai-sampai di dalam kitab Bukhari, kitab Muslim, itu dikatakan bahwa bab perang Khandaq, atau perang Ahzab, itu diungkap oleh Imam Bukhari dengan bab Ghazwatul Khandaq, bukan Ghazwatul Ahzab. Padahal perang Khandaq sama perang Ahzab itu sama, itu juga perangnya, cuma mereka punya dua nama palingnya, perang Ahzab dan perang Khandaq. Nah, Imam Bukhari dalam kitabnya enggak menyebut perangnya dengan perang Ahzab, tapi menyebutnya dengan perang Khandaq. Apa maknanya perang Khandaq? Khandaq itu parit yang digali oleh Rasulullah SAW, panjangnya 5 km, lebarnya 10 meter, dalamnya 9 meter. Itu digali selama 3 hari. Dari 3 hari ini dilakukan oleh Rasulullah SAW atas usul Salman Al-Farisi untuk menghadapin 10.000 pasukan Ahzab, pasukan koalisi yang menyerang Madinah. Kalau kita lihat dari sini, seolah-olah Imam Bukhari ingin mengajari kita hendaknya kaum muslimin berpikir strategis. Kenapa? Karena disebut oleh Imam Bukhari adalah perang Khandaq, strategi Nabi dalam menghadapi musuh-musuhnya. Bukan perang Ahzab, tapi perang Khandaq. Nah, dari sini bisa kita lihat, oh memang kaum muslimin itu secara umum jarang berpikir strategis. Kenapa? Ada sebagian yang enggak, kita mayoritas. Kalau udah mayoritas ya udah tenang aja. Padahal sekarang bisa minum mayoritas, nanti 10 tahun, 20 tahun bisa jadi kita minoritas. Bisa, bisa. Kenapa? Karena proses pemerintahan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Kita ingat Spanyol, Cordoba. Dia ratusan tahun berkuasa kaum muslimin di Spanyol. Cordoba itu ratusan tahun berkuasa di Spanyol. Tapi pada akhirnya lengah, habis. Habis-habis-habisnya, gak ada sisa, bangunan gak sisa, rata, manusianya gak sisa, kaum muslimin gak ada satu pun di sana. Anak-anak, ibu-ibu, orang tua, ditumpuk, dibakar habis. Spanyol. Cuma pilihannya cuma dua, mati atau pindah agama. Sampai hari ini Spanyol gak ada Islam, satu pun habis. Padahal Spanyol itu kekuasaan Islam di Eropa, berkuasa ratusan tahun kaum muslimin di sana. Habis. Dan kita gak pernah saksikan kaum muslimin yang katanya gemar berjihad, bahkan dilabelkan dengan semangat perang, teroris. Itu dalam sejarah gak pernah datang ke satu wilayah terus ngabisin
penduduk wilayah itu habis, tidak ada cerita. Kenapa? Karena semangat ini semangat jihad dalam Islam, itu semangatnya semangat takwa, semangat menebar rahmah, rahmatan lil alamin, original, bersih, asli, bukan sebutan doang. Sementara Spanyol ditaklukkan oleh orang-orang yang senantiasa menyebar kasih, habis Spanyol, nggak ada sisa. Kalau kita baca riwayat, menangis kita. Bagaimana Spanyol itu dihabisi? Nggak ada sisa benar-benar. Anak-anak kecil, ibu-ibu hamil, orang tua tutup, dibakar dulu. Kita ini kurang berpikir strategis. Karena yang mayoritas jadi minoritas, yang mayoritas dia berdomba satu dengan yang lainnya, habis. Konspirasi mereka gak pernah berhenti. Kita gak pernah berpikir strategis. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengisarkan dalam satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi sabilihi shoffan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai, yuhibbu. Allah mencintai siapa? Yuqatilu, orang-orang yang berperang fi sabilihi, di jalannya dengan shoffan, dengan barisan yang rapi. Karena dunia maksud seperti bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Jadi yang kita, yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini bukan sekedar berperang, bukan sekedar berjihad, tapi berjuang fisabilihi shoffan, dengan barisan yang rapi. Hari kita kaum muslimin itu bukan barisan, tapi lebih pada kumpulan. Orang kumpul dengan motivasi masing-masing, dengan niat masing-masing, dengan kepentingan masing-masing. Selesai kepentingannya, bubar. Karena kaum muslimin biar jumlahnya banyak, mudah diprovokasi. Kaum muslimin bisa, walaupun jumlahnya banyak, mudah diadu domba. Kenapa? Karena mereka berkumpul. Layaknya sebuah perkumpulan, orang yang berkumpul dengan motivasi masing-masing. Tidak sebagai barisan yang punya tujuan yang sama, arah yang sama, perjuangan yang sama. Nah ini juga hal-hal yang diwarisi oleh Rasulullah SAW. Karena mari kita lihat, apa Nabi berpikir strategis? Mari kita lihat. Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah SAW bijak dari Mekah ke Madinah. Ini menarik. Semuanya disiapkan rapi dengan perencanaan yang matang, keukur dengan tujuan-tujuan yang jelas, bukan asal berangkat, bukan asal hijrah. Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum hijrah adalah mutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Mutus Mus'ab bin Umair ke Madinah berdakwah sebagai duta Rasulullah SAW. Makanya orang Madinah itu nggak bisa dipisahkan oleh seorang Mus'ab bin Umair. Kenapa? Dia ustadznya orang Madinah. Sebelum Rasulullah SAW datang, yang datang Mus'ab bin Umair bawa Islam. Jadi dia muqir Madinah, ustadznya orang-orang Madinah. Jadi sebelum hijrah, Rasulullah memutus Mus'ab bin Umair untuk bikin apa? Bikin komunitas kaum muslimin yang nantinya siap menerima Rasulullah SAW dan para sahabat diberangkatkan Mus'ab bin Umair. Artinya apa? Ada perencanaan. Kenapa? Karena hijrahnya Nabi tidak seperti hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, tidak seperti hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Kalau hijrahnya para sahabat ke Habasyah, itu hijrahnya orang-orang lemah yang ingin melindungi agamanya dari tindas sama orang-orang kafir. Tapi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah lebih pada strategi perjuangan, bukan sekedar pengen selamat, bukan. Karena diutus Mus'ab bin Umair. Yang kedua, ketika eksekusi pelaksanaan hijrah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memberangkatkan orang-orang tua, para wanita, anak-anak. Ini didului. Kenapa? Karena ini risikonya paling ringan. Orang tidak tahu ada eksodus keluar besar-besaran ke Muhammad.
orang-orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah. Yang disuruh berangkat duluan siapa? Orang-orang tua, wanita, anak-anak. Ini salah. Nah, yang paling berangkat justru Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ini resikonya paling tinggi. Kenapa? Karena orang Mekah sudah tahu kalau orang-orang yang lama keluar dari Mekah. Karena kan semua jalan menuju Mekah, semua jalan menuju Madinah ditutup oleh tentara. Semua jalan menuju Madinah dikepung oleh tentara. Bagaimana Rasulullah SAW melihat realita ini? Rasulullah SAW menuju ke rumah Abu Bakar. Berangkat dari rumahnya, bukan langsung ke tujuan, tapi ke rumah Abu Bakar. Transit ke rumah Abu Bakar. Dari rumah Abu Bakar, baru Rasulullah ke Quathur. Dari mana Nabi keluarnya? Bukan dari pintu, tapi dari lubang angin. Tidak biasa keluar orang dari lubang angin. Kenapa? Karena pintunya Abu Bakar juga jangan-jangan terawasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi itu di riwayat, saya baca dalam satu riwayat, itu Nabi Rasulullah dan Abu Bakar keluarnya dari rumah Abu Bakar lewat lubang angin. Saya nggak kebayang lubang anginnya kayak apa. Tapi dari lubang angin, artinya apa? Nggak mungkin lewat pintu biasa. Kenapa? Karena semua mata memandang Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dari rumah Abu Bakar, Rasulullah justru berjalan bertolak dengan arah Madinah. Kalau ini Madinah, Rasulullah mau ke Madinah bukan dari sini ke sini, tapi Rasulullah dari sini ke sini bertolak belakang dengan arah Madinah. Pertama untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy, dan yang kedua untuk transit, untuk ngawasi perkembangan Mekah. Sekaligus yang ketiga, mencari cara untuk keluar dari Mekah. Jadi maka Rasulullah SAW kekuatan. Ini nilainya strategis. Pertama melalui, yang kedua mengawasi, yang ketiga mencari cara jalan keluar dari Mekah menuju Madinah. Berapa hari? Hari-hari Rasulullah di kekuatan. Terus bagaimana makannya? Anaknya Abu Bakar setiap hari membawa makanan ke kekuatan buat Rasulullah dan Abu Bakar. Takut-takut kalau bekas kakinya kelihatan, maka ada Abdullah, anaknya Abu Bakar, bawa kambing, ngangon kambing untuk menutup jalan bekas. Asma, anaknya Abu Bakar, sekaligus memberikan informasi perkembangan apa yang terjadi di Mekah. Ini bukan tanpa perencanaan, ini matang dibangun oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah bisa melihat cara untuk keluar dari Mekah menuju Madinah. Itu hijrah. Jadi bukan sekedar orang keluar dari Mekah ke Madinah. Bahkan di awal-awalnya Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur sebelum Rasulullah SAW menyiapkan proses hijrah. Itu semua menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berpikir strategis. Ini hijrah. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju Mekah melaksanakan ibadah haji. Kapan? Tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah Nabi suruh ke Mekah. Bayangin, tahun 2 Hijriah itu terjadi perang Badar. Tahun 3 Hijriah itu terjadi perang Uhud. Tahun 6 Hijriah Nabi suruh ke Mekah. Mekah itu basis kekuatan Quraisy. Bayangin, nggak bawa senjata melaksanakan ibadah haji pakai baju ikhram. Apa masalahnya? Kalau ini yang terjadi, ini sama aja nyerahin nyawa. Ini sih nyerahin diri. Masuk ke jantung kekuatan Quraisy di saat-saat di mana pertempuran sedang sengit-sengitnya. Peperangan sedang sengit-sengitnya antara Mekah dengan Madinah. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk masuk ke Mekah, jantung kekuatan Quraisy, nggak bawa senjata, habis. Ini sih nyerahin diri. Bawa kambing, pakai baju ihram, nggak bawa senjata, masuk Mekah, jantung kekuatan Quraisy, lagi perang, lagi masa seru-serunya perseteruan antara Mekah dengan Madinah. Ini gimana setting Rasulullah SAW? Rasulullah menyetting masukan. Yang pertama,
pelaksanaan ini jatuh di bulan haram. Menarik bulan haram ini. Dan di bulan ini orang-orang Mekah, orang-orang Arab enggak boleh ada pertumpahan darah. Jadi Rasulullah melaksanakannya di bulan haram. Ini nilai strategis. Yang kedua, Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya dalam formasi militer. Walaupun enggak mau perang, tapi antisipasi jangan-jangan terjadi penyerangan dari orang-orang kafir Quraisy. Karena Nabi biar pakai baju ihram, tapi formasinya formasi militer. Disebut di dalam sirah itu disebutnya 20-100 itu 2000. 20-100. Jadi ada 20 regu, ada 20 kelompok, satu kelompok 100 orang. Ada 20 kelompok, 20-100. Jadi formasinya formasi militer. Dalam seratus orang ada kiadannya, ada pemimpinnya. Mengantisipasi kalau ada apa-apa terjadi, siap. Jadi dari berangkat tadi formasi militer. Barusan barisan jaya tentara ingin perang, walaupun nggak bawa senjata. Terus di belakang kubu Rasulullah ada pasukan khusus. Kalau nanti ada sesuatu serangan-serangan negara, tapi pasukan khusus ini yang nanti adalah maju melindungi Rasulullah dan para sahabat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Itu disiapkan semua. Sampai Rasulullah SAW dicegat oleh tentara. Oleh bin Walid dijaga mereka di perbatasan menuju Mekah. Sampai Rasulullah tidak bisa masuk Mekah. Sehingga Rasulullah dialog dengan sahabatnya. Ada tidak jalan lain menuju Mekah selain jalan utama? Sahabatnya tahu ada jalan lain menuju Mekah. Akhirnya Rasulullah cari jalan tikus sampai di Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sudah tanah haram, sudah basis kekuatan Quraisy. Nabi dengan ribuan sahabatnya masuk ke jantung Quraisy, jantung kekuatan Quraisy. Orang Quraisy gak bisa ngapa-ngapain. Masuk ke jantung kekuatan Quraisy, tapi orang Quraisy gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Pertama, jatuh di bulan haram. Yang kedua, itu tanah haram. Ini secara politis, ini luar biasa. Muhammad bisa ngumpul dalam jumlah yang besar di jantung kekuatan orang Quraisy, di jantung kekuatan musuh-musuhnya, tapi musuhnya gak bisa ngapa-ngapain. Ini secara politis seperti luar biasa. Naik nih gengsinya Muhammad dan para sahabatnya. Bayangin, jangan masuk ke jantung kekuatan orang Quraisy yang tentunya adalah musuhnya, jumlahnya banyak, kagak bisa ngapa-ngapain. Ini secara politis luar biasa. Stuck. Orang kafir itu harus diam. Orang-orang Muhammad diam. Gak bisa ngapa-ngapain. Mau dibunuh pun gak bisa. Coba aja orang kafir itu harus bunuh satu orang dari umatnya Muhammad. Seluruh orang Mekah, seluruh orang Arab akan menipu solusi orang Quraisy hukuman mati. Diam dia. Ini secara politis luar biasa. Apalagi kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ini disetting sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Artinya perjuangan Nabi semua penuh perencanaan matang. Karena tidak ada kalau sebelum kemudian 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, Rasulullah mampu merampungkan kerja dakwah. Masuk pada kota Mekah sebagai pemenang, jatuh kota Mekah, foto Mekah. Penuh perencanaan. Lagi, ketika Rasulullah SAW berdakwah, itu Nabi kan sendiri. Terus hidup dengan istrinya, sama anak angkatnya dan sebagainya. Dari segelintir orang. Di Mekah aja waktu itu cuma 65 orang, 63 orang. Selama 13 tahun berdakwah. Terus Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah bisa mengumpulkan 100.000 sahabat. Ketika di Madinah, Nabi itu musuhnya banyak. Pertama orang Mekah, orang Quraisy. Di Madinah ketika hijrah ada musuhnya. Ada siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Kalau Nabi harus ngadepin semuanya, nggak mampu. Nabi cuma 3.000 orang, harus ngadepin orang kafir Quraisy, harus ngadepin ribuan orang-orang Yahudi di Madinah,
jumlahnya besar. Jumlahnya besar. Dari 3.000 itu 300 orang munafik. Jadi 10-10-nya orang munafik. Itu jangan 300, satu aja orang munafik udah ribet banget. Iya. Ini 300 orang munafik, bikin laskar dia, laskarnya Abdullah bin Ubay. Ini tantangan luar biasa. Kalau harus ngadepin Mekah juga, harus ngadepin kabilah Yahudi juga, harus ngadepin orang Quraisy juga, wah ini gak mungkin. Karena Nabi istirahatin orang Yahudi. Nabi istirahatin orang Yahudi dengan apa? Dengan piagam Madinah. Bikin perjanjian Madinah itu istirahatin orang Yahudi agar orang Yahudi gak nyerang kaum muslimin di Madinah, sehingga Nabi bisa fokus ngadepin musuhnya di Mekah. Ini strategi Rasulullah SAW. Sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjian Hudaybiyah adalah orang-orang Muhammad sama orang-orang kafir Quraisy gencatan senjata 10 tahun, enggak boleh perang. Kesempatan ini dipakai oleh Rasulullah untuk ngantem Yahudi di Madinah. Dipakai, kenapa? Orang Mekah udah diistirahatin dengan piagam dengan perjanjian Hudaybiyah. Konsentrasinya di mana? Ke orang Yahudi dan orang-orang munafik. Orang Yahudi keluar semua dari Madinah. Diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Orang-orang munafik dibakar masjidnya. Dia bikin masjid namanya Masjid Dirar. Rasulullah SAW tak pernah sholat di dalamnya. Sampai pada akhirnya masjid ini dibakar. Ada Rasulullah SAW menarik seorang Nabi yang ibadahnya di masjid tapi bakar masjid. Kenapa? Karena masjid ini masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk membuat fitnah. Dibakar pada hari. Konsentrasi Nabi ke musuh-musuhnya di Madinah. Begitu selesai musuh-musuhnya di Madinah, Mekah jatuh. Begitu Mekah jatuh, musuh utamanya selesai. Dan Rasulullah keluar dari keluar dari Mekah. Bahkan Rasulullah bikin surat kepada raja. Ada Persia, ada Romawi, ini juga musuh-musuh Islam besar. Jadi musuh Islam banyak banget, tapi Nabi men-setting sedemikian rupa agar mampu menghadapi musuh-musuhnya. Persia Romawi bergede begitu, tadi nggak ada otak-atik. Masih kecil, nggak ada otak-atik Persia Romawi. Tapi begitu musuh-musuh besar, baru dilihatkan. Dibikin surat Persia, baru bikin surat ke orang Romawi. Jadi ada planning, ada perencanaan yang mantap yang dibangun. Kalau Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwahnya, karena sangat sekali, sibuk sekali Nabi. Nabi itu sibuk banget. Sampai-sampai Rasulullah jaga pasukan musuh yang ingin menyerang Madinah. Itu sampai tidurnya di kuda. Sampai jaga musuhnya sampai ketiduran di kuda. Jadi ketika pasukan musuh menyerang Madinah, Rasulullah bukan di rumah dia. Dan terus dia mengatakan sama pasukan yang nanti kalau pasukan musuh udah datang kasih tahu gua, dan begitu Rasulullah ikut di depan jaga pasukan musuh yang ingin menyerang Madinah. Saking kurang istirahat Nabi, sampai Nabi istirahat di kudanya, tidur di kuda, bayangin. Emang ada sandarannya? Nggak ada, doyong aja badannya begitu, doyong. Begitu lihat Rasulullah doyong begitu, ada panglima Rasulullah di sampingnya, dia pin punggungnya untuk tidur di tadi. Disenderin punggungnya ke tubuh Rasulullah sampai Rasulullah tidurnya yang di punggung komandannya. Sampai menjelang subuh, Rasulullah bangun, lalu Rasulullah nanya, saya lama tidur di sini, lama ya Rasulullah. Komandan ngantuk pak, ngantuk juga sebenarnya. Kalau ngantuk komandan juga ngantuk, tapi ngantuk. Tapi komandannya siap menyalakan badannya untuk tidurnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah akan menjaga orang yang menjaga Nabi. Dapat bonus sahabat panglima. Bayangin, sibuk banget. Mekah jatuh tanggal 10 atau 17 Ramadan. Berangkat dari Madinah Rasul tanggal 10. Satu pekan jalan menuju Mekah. Jalan dari Mekah sebulan, satu pekan sampai di Mekah 17 Ramadan, Mekah jatuh 17 Ramadan, Rasulullah naklukin kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. Tanggal 6 Syawal
17 Ramadan, 6 Syawal. Nabi udah nyiapin 12.000 pasukan untuk berangkat menyerang pasukan Hawaz di Hunain. Sibuk banget. Kenapa? Karena terlarang. Sistematik semua perencanaan matang. Sehingga 23 tahun Nabi kelar. Maka jatuh dan Nabi bisa menyuarakan dakwahnya orang-orang Persi dan Romawi. Di zaman Umar, Persi Romawi datang. Zaman Utsman, Utsman bikin pasukan angkatan laut sehingga 2/3 dunia di bawah kekuasaan kaum muslim. Terencana. Ini warisan Nabi. Ini yang dia tinggalin sama Rasulullah SAW agar kita berpikir strategi. Sehingga ada satu ungkapan kami. Kalau dapat perencanaan, dapat organisasi yang rapi, ini akan dihancurkan oleh batinan dengan organisasi yang rapi. Ini yang dimaknai oleh ada banyak ulama ketika Allah berfirman dalam satu ayatnya, Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun mahsus. Bukan sekedar berjuang, tapi berjuang dengan organisasi yang rapi, teratur, tertib, punya perencanaan, punya tujuan yang jelas. Kita suka begini, Pak, nanti gimana Pak? Kita udah bikin organisasi, kita suka bilang begini, entah gimana nanti ya. Gimana nanti. Bahkan bikin keluarga juga gitu, berarti kan suami istri, Pak, nanti keluarga kayak bentuk, gimana nanti itu. Apalagi gimana nanti, bukan nanti gimana, tapi gimana nanti. Kalau nanti gimana itu punya perencanaan, tapi kalau gimana nanti, seorang nanti gimana gitu, gak ada perencanaan. Kalau modelnya begini gak keluar, perjuangan begini gak ada efeknya. Karena ya, ini harus disadari. Kenapa? Karena pertarungan hak sama batil itu abadi. Pertarungan hak sama batil itu abadi. Dan jangan pernah disatuin, gak pernah bisa disatuin. Kata Allah, wala tamyizul haqqo min batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Dan jangan kamu sembunyikan yang hak padahal kamu mengetahui. Waja'al haqqo wa zahaqqal batil innal batila kana zahuqo. Kalau hak sudah datang, batil minggir. Ini pertarungan abadi. Jadi kaum muslim harus sadar kalau dia jadi muslim dia harus berpikir strategis. Kenapa? Karena dia harus siap. Perang ini perang abadi sampai hari kiamat. Jadi jangan mikir kemudian orang-orang kafir bisa lunak dan orang muslim nggak bisa. Dari semenjak awal Rasulullah memandangkan dakwahnya, orang-orang kafir juga menyuarakan kekafirannya. Rasulullahnya menaik bendera tauhid, orang-orang kafir mendirikan bendera kemusyrikan. Sejak awal, dan ini terjadi terus sampai hari kiamat. Kalau kaum muslimin nggak berpikir strategis, habis. Walaizaluna yuqatilunakum hatta yurdukum anirikum inistatau. Orang-orang kafir berusaha untuk terus memerangi kamu. Tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, dia terus. Walaizalun yuqatilunakum, mereka akan senantiasa memerangi kamu sampai kamu murtad dari agama kamu. Inistatau dengan segala kesanggupan apa saja yang mereka miliki. Mereka tuh habis. Habis-habisan mikirin kita. Bayangin, mikirin kita, mikirin bagaimana kita bisa murtad dari agama kita. Mikirinnya mikirin itu. Semuanya berubah. Teman saya, ada saudaranya di Menes, di kemarin di Senau, dan kami di Menes. Lagi musibah kayu itu, penderitaan luar biasa. Itu turun barisan mereka memberi bantuan dengan menawarkan agama. Dalam posisi yang sulit, menderita tsunami, mereka turun membawa bingkisan dan
mengajak mereka pindah agama. Luar biasa. Tidak pakai tede-tede, terbuka. Mengajak orang-orang yang tiba muslim tersebut dengan bantuan yang mereka miliki dengan cara pindah agama terang-terang. Terbuka. Jadi, ini pertarungan abadi. Ya kalau mau muslim tidak pergi, strategis habis. Ya bingung dan infu'inur Allah, ya fa'inin, Allah untuk memulihi. Walau kaya kafiru, mereka akan senantiasa memandangkan agama Allah. Walaupun Allah senantiasa menyempurnakan agamanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yarudduku ba'da imanikum kafirin. Hei orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang kami beri Alkitab, maka mereka akan berusaha memurtadkan kamu dari agama kamu. Ayat-ayat itu menerangkan itu akan banyak banget memberikan warning buat kita. Harusnya kita berpikir strategis. Kita punya organisasi. Paling tidak kita punya organisasi masjid. Ini saya punya organisasi masjid juga enggak berjalan efektif. Jadi pengurusnya banyak, tapi begitu kerja dia lagi. Pengurusnya banyak tuh. Bidang ini, mana bidangnya? Begitu kerja dia lagi enggak jangan. Maka kalau bilang organisasinya itu kiam, maaf yang ada namanya itu kiam. Bukan tinggi, bukan itu kiam itu dibentuk atau kiam. Dibentuk dia boleh. Dibentuk lah begitu, itu, dia ada realisasi. Kalau ini yang terjadi, lumayan lah. Kita harus berjuang menjaga agama ini sedemikian rupa. Jangan merasa lalai, jangan merasa besar, jangan lalai. Kita merasa besar, mayoritas. Nanti dulu, 10 tahun, 20 tahun lagi, jangan-jangan masjid ini orang masuk masjid pakai surat izin. Di Cina hari ini orang ke masjid dijaga tentara. 5 waktu sholat di masjid dijaga tentara. Quran nggak boleh dibaca, azan nggak boleh dikumandangkan. Anak-anak kecil mereka dibawa ke pusat Cina untuk jadi komunis. Di daerah itu cuma ada orang-orang tua. Anak mudanya, anak-anaknya dibawa ke pusat di Cina, dijadi komunis. Di dana itu dilarang boro-boro dan ada tausiah begini. Quran gak boleh dibaca, gak ada ceramah. Azan gak boleh dikumandangkan. Setiap sholat dijaga tentara. Di Cina hari ini. Jadi sunnah tadafu. Kebatilan gak pernah senang dengan kebenaran. Memang begitu sunnah. Dan sadar. Karena mari bangun Islam ini dengan organisasi yang rapi, dengan perencanaan yang matang. Akhirnya pada kesempatan singkat ini sedikit hanya saya sampaikan apa sih syarat-syarat sebuah organisasi yang rapi agar dia produktif dalam kerja-kerjanya. Yang pertama harus ada qiyadah mukhlishah, harus ada pemimpin yang ikhlas. Harus ada, kalau nggak ikhlas susah. Harus ada pemimpin yang ikhlas, yang fokus membesarkan umat ini di ilahi kalimatillah. Semata-mata hanya meninggalkan agama Allah, bukan yang lain, bukan pamer, bukan pengen dipuji, bukan yang lain. Semata-mata di ilahi kalimatillah, ikhlas, fokus, berjuang karena Allah. Ini perlu. Yang kedua, arjuni muti'ah, ada pengikut yang taat. Harus ada pengikut yang taat. Kalau pengikut yang nggak taat, nanti pemimpinnya nggak ikhlas. Gitu. Nggak ikhlas, udah kerja, kata pemimpinnya, ya gua lagi. Jadi nggak ikhlas. Kenapa? Karena pengikutnya nggak taat. Jadi untuk pengikutnya harus taat. Nanti pemimpinnya ikhlas. Ini diperlukan. Gitu. Karena pemimpin diangkat untuk ditaati gitu. Kalau diangkat nggak ditaati, buat apa diangkat? Diangkat buat
Ini yang kedua harus ada jundil mutiah, harus ada pengikut yang taat. Yang ketiga harus ada ghayah wadih, ghayah wadih, tujuan yang jelas. Mau kemana kita? Mau kemana nih? Begitu diangkat bro, dia harus tahu mau kemana nih arahnya, mau jadi apa nih. Setahun begini, setahun dua ini, tiga ini, empat tahun ini, lima tahun ini, terang, jelas. Tujuan di sini, atau ke sini harus ada tahapan-tahapan yang dibangun. Itu harus jelas, kalau enggak, susah. Harus ada tujuan yang jelas, semenjak awal dicanangkan. Harus ada jelas. Kuantitas jumlah, jamaah jelas, masjid jelas, semua jelas, koridornya jelas, mau ngapain. Keukur. Sehingga nanti begitu evaluasi bisa kelihatan berhasil nggak berhasil di sebuah organisasi. Harus ada bayar awalnya, harus ada tujuan yang jelas. Yang keempat harus ada pembagian tugas. Pembagian tugas yang terang, jangan ada di pos ini ngerjain pos yang lain, jangan. Dia harus kerja di pos itu. Dia harus kerja di pos itu, jangan ngerjain yang lain. Ini kerja bidang-bidang pos ini, tapi ngerjain yang lain. Kata Rasulullah, prajurit yang baik itu, kata Nabi, kalau diangkat jadi komandan, dia jadi komandan yang baik. Kalau dia disuruh jaga malam, dia jaga malam yang baik. Gitu. Jadi dia berada di posnya dan diamanah dengan posnya, bukan urusin pos yang lain atau ninggalin pos. Jadi kalau semua ini bisa terbangun sedikit rumah, jangan. Ini harus ada tugas. Sekaligus delegasi tanggung jawab, serahkan tanggung jawab itu ke dia, jangan diatur-atur. Selain itu ke dia, amanah itu, jangan diatur-atur. Dia males kalau diatur-atur. Itulah orang buah ketua, yang boleh diatur-atur. Ngapain juga, udah sekalunya. Udah kasih amanah, begitu kasih amanah, delegasi kamu jawab, udah full, kasih dia, udah dia berkreasi. Kalau enggak, gak jalan. Harus ada delegasi, kamu jawab. Ini penting, kalau enggak, ini bukan sekedar pos itu yang rusak, tapi bangunan organisasi itu rusak. Ketika Rasulullah gali pari, itu kan 5 kilo. Sahabat cuma 3.000, akhirnya dibikin regu, 1 meter berapa orang, 1 regu berapa meter mengerjain itu. Ternyata ada regu yang enggak 9 meter galinya dangkal. Ada satu ruangan, ada berapa meter, itu digalinya 9 meter, enggak kalem. Akhirnya pos orang musuh lewat situ, yang rugi siapa? Bukan pos itu doang, seluruh kaum muslimin di Madinah terancam. Kenapa? Karena musuh lewat pos itu yang nggak ikon, nggak rapi kerjanya. Jadi kalau sebuah organisasi satu bidang itu nggak jalan, itu bukan bidang itu doang yang rusak. Organisasi ini bisa berantakan. Karena yang kasih tanggung jawab, kasih amanah, kasih tanggung jawab. Ini penting. Dan terakhir, al-iltizam, komitmen dengan keputusan apapun, keputusan organisasi itu. Jangan bikin keputusan lain. Jangan keputusan lain, udah rapat, beda rapat nih. Yang satu bapak ini, bapak itu, beda. Ternyata yang benar, yang disetujui rapat itu bapak ini. Yang benar ternyata bapak itu. Bapak itu jangan bawa-bawa pendapatnya lagi. Begitu ternyata dieksekusi, dijalanin salah, terus bapak yang tadi bilang tukang, kok udah bilang? Jangan, kalau udah keputusan organisasi, semuanya melebur. Walaupun awalnya berbeda, semuanya harus melebur dengan keputusan itu. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah Perang Badar. Perang Badar itu perang pertama. Jadi nggak ada koridor hukumnya. Allah juga perlu turunin wahyu. Ini pasukan boniman buat bagaimana pengaturannya. Yang lebih serius tawaran perang ada 70 orang.
Ini mau diapain 70 orang ketahuan perang. Akhirnya Rasulullah diskusi, musyawarah dengan siapa? Abu Bakar Siddiq. Ditawar Abu Bakar ini gimana? Belum turun wahyu, tapi juga bingung mau diapain. Abu Bakar usul, ya Rasulullah udah bebasin aja, tapi minta tebusan. Kata Abu Bakar, tebusan ini buat apa? Buat bangun Madinah. Madinah lagi perlu ongkos gede. Dananya bisa pakai buat bangun Madinah. Yang kedua, itu kalau dibebasin, besok-besok dia bisa masuk Islam. Dibebasin, kita juga masuk Islam. Yang ketiga, apalagi dia banyak saudara kita. Ada yang adiknya, ada yang kakaknya, ada yang anaknya. Ada berdekain aja, berdekain, bebas. Bebasin, tapi dengan kebosan. Bijak banget nih, Abu Bakar bijak banget. Tapi Rasulullah terima, enggak juga. Enggak, Rasulullah terima, cari pandangan pendapat lain. Siapa yang diminta? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diminta pendapat. Umar bin Khattab itu lebih sering main pedang daripada main lisan. Jadi begitu ditanya, ini mau diapain? Nggak ngomong Umar. Umar nggak ngomong, cuma Umar disaratin. Gimana tawaran perang? Ya Umar, kata Umar. Gitu aja, gini aja. Artinya eksekusi mati. Kenapa ya Umar, kata Rasulullah? Iya ya Rasulullah, untuk menunjukkan bahwa kami gak main-main. Kalau emang adik harus dibunuh, adik dibunuh. Kalaupun bapak harus dibunuh, bapak dibunuh. Kalau anak harus dibunuh, anak dibunuh. Kalau semuanya karena Allah. Kalau karena Allah, kami siap mengorbankan apa saja. Begitu Umar. Diterima enggak juga. Sampai yang ketiga, tanya Abu Musa al-Asari. Abu Musa al-Asari sama, intinya dibunuh juga. 70 orang terakhir. Ternyata pendapat yang diambil oleh Rasulullah pendapat Abu Bakar dimerdekakan tuh tawanan itu dengan menerima tebusan. Saat kemudian turun ayat Allah yang intinya gak pantas seorang nabi baru juga perang udah lembek sama musuhnya. Itu baru perang udah lembek udah merdekain musuhnya gak pantas kata Allah. Sampai semua sahabat nangis, Rasulullah nangis, semua sahabat nangis. Pas lagi nangis, Umar datang. Nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah kenapa nangis? Tolong jelasin kepada aku agar aku bisa menangis. Ini gak begitu lihat Nabi nangis terus langsung nangis kan? Ya, nangis begini gak ada jelas. Umar tanya dulu, ya Rasulullah kenapa ente nangis? Tolong jelasin sehingga aku bisa ikut menangis. Diceritakan sama Rasulullah, kalau bukan karena azab Allah, kalau bukan karena ketentuan Allah, kami ini dari azab semuanya ya Umar, kecuali ente. Jadi seolah-olah Umar dapat angin yang luar biasa, ternyata Umar yang dibenerin sama Allah, seolah-olah kan begitu. Terus Umar ngomong apa? Ya Rasulullah kan gue udah bilang tadi, bunuh aja, ya begitu. Umar langsung melukur dengan pendapat Rasulullah SAW, dia ikut menangis. Kenapa? Karena keputusan itu keputusan dia. Yang kemarin berbeda bukan lagi keputusan dia. Nah mental begini perlu dibangun. Jadi kalau ada keputusan organisasi, apapun bentuknya, walaupun awalnya terjadi perbedaan, putus-putus sudah, semuanya jadi pendapat. Anggota yang rapat di situ. Jauh di belakang harus rapat, berendam. Ah, Tuhan Pak gak bener. Udah bener begini, masih aja jalan. Oh begini kan gak bener. Apalagi dia ntar punya pengikut. Ada teman-teman setia, oh dia punya geng lagi. Ya organisasi tadi yang rata. Tapi kita tuh begitu. Ini singkatan. Jadi saya pikir ini harus sudah mulai gitu. Bagaimana kita melihat pikir strategi. Ini sebentar lagi ada pemilu. Ini juga harus strategis kita sikapi. Kalau enggak, habis juga. Salah pilih, rugi juga mas. Ini harus berpikir lebih strategis. Harus lebih hati-hati. Ukurannya harus jelas. Jangan melihat casing. Kalau melihat casing, salah. Salah mulu kita. Milih presiden melihat casing. Salah mulu. Kamu lihat substansinya, hakikatnya, intinya. Lihat. Kalau melihat orang, jangan lihat tampilannya, pakai peci, pakai sorban, atau pakai yang lain, jangan.
lihat temannya. Siapa temannya? Udah cukup. Kalau mau lihat orang, lihat temannya siapa. Nggak jauh-jauh, nggak susah ukuran, lihat aja temannya. Kata Rasulullah al-insan ibnu bi'adzihi, manusia itu pada akhirnya menjadi anak lingkungannya. Sehingga Rasulullah itu mengatakan, kalau mau tahu lihat seseorang, lihat aja temannya, siapa temannya, itu dia. Sederhana standar, nggak usah bapak cari buka internet, data pribadinya, apa-apa. Dan lihat aja temannya siapa. Cukup. Tapi kami sini, yang bisa saya sampaikan, kaum muslimin harus sudah mulai berpikir strategis, strategis karena bicara Islam, bicara pertarungan, bicara pertarungan, bicara tentang strategi. Kalau dia kuat, dia yang menang. Kalau enggak, dia yang habis. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada mau sharing, berbagi. Baik, alhamdulillah saya kaum warahmatullahi pada Ustaz Iwa telah menyampaikan pelajarannya pagi ini, yaitu terkait dengan bagaimana strategi Rasulullah SAW saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada salah satu contoh bagaimana kehidupan orang-orang mukmin itu agar mencontoh kehidupan lebah kalau tidak salah. Jadi lebah itu yang pertama punya pimpinan, yang kedua lebah itu punya jamaah dan persatuan yang sangat kuat, yang ketiga lebah juga punya senjata. Jadi orang-orang mukmin juga harus memiliki senjata. Senjata lebahnya apa? Yaitu antuk. Kalau saja ada yang mengganggu salah satu lebah, tentunya seluruh lebah akan mengeroyok daripada orang yang mengganggu tersebut. Dan yang selanjutnya lebah juga akan menghasilkan sesuatu yang baik, yaitu berupa madu. Jadi orang mukmin juga berusaha untuk bisa bagaimana menghasilkan yang terbaik untuk lingkungannya. Mungkin itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum sesingkat jawab, perlu sampaikan bahwa nanti setelah acara ini jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena ada saudara kita yang akan melaksanakan syukuran atas ketentraman keluarganya selama ini. Itu akan berikan berupa kotak, isinya apa saya kurang tahu. Nanti akan dibagikan. Untuk itu mari sama-sama bacakan umur kita surat Al-Fatihah untuk saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan saudara beliau di terima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Dianggurkannya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahkan hilang sama sekali sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah tersebut. Padahal ada ayat firman Allah, wa ma dzalamnahum walakin kanu hum dzalimin, surat Az-Zukhruf ayat 76. Terima kasih Ustaz.
Ya, sharing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup banyak Bapak menyampaikan tentang sejarah Rasul dan kehidupan berorganisasi sekarang. Saya ingin menanyakan aja Pak, mungkin penyebab ya sekarang ini, apakah mungkin itu Pak ya, orientasi kita beramal itu dari pahala dengan orientasi kita dari agama itu akan beda, betul atau tidak? Karena Bapak terangkan tadi bahwa kita harus punya pemimpin yang jujur, pengikut yang taat, terus yang lain-lain. Itu kalau kita nggak cari ridha Allah itu nggak akan dapat kok. Sakinah kalau kita berrelasi ke pahala, tapi kalau dia, kalau dia akan datang, kita akan jadi datangnya nanti menghilangkan tamanas. Apa betul atau tidak saya ini sudah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Waalaikumsalam. Mengenai sepak terjang Rasulullah yang sedemikian berstrateginya yang sedemikian sistematisnya itu memang kita kan paham ya Ustaz, ya itu memang luar biasa terbaiknya gitu loh. Cuman salah satunya seperti apa yang Ustaz bilang itu di belakang gitu, karena itu kan diakuisisi sama Jerman itu waktu Perang Dunia Kedua itu, makanya mereka bisa menang gitu. Nah ini kekiniannya ini Ustaz gitu, kenapa gitu semua yang terbaik dari Rasulullah itu terakuisisi sama orang-orang kafir gitu, bahkan database umat kekinian kita pun juga percaya sama database Google gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jadi ternyata siksa Allah memang terakhir buat semua ya, buat kita harus menjadi warning. Tapi di atas siksa Allah ada ampunannya yang lebih luas. Karena ada ayat Allah yang selalu dibaca. Wa in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Begitu lembutnya Allah memberikan ungkapan ini. Kata Allah, wa in syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur, lazidannakum. Lihat bahasa la'azidannakum. Ada lam, ada non tasdid di situ. La'azidannakum. Pasti Allah akan tambahin nikmatnya. Agresif Allah, aktif. Kalau kamu bersyukur, Allah itu aktif. Aktifnya ngasih tambahan. Dan pasti tambahannya la'azidannakum. Ada lam dan non tasdid di la'azidannakum. Itu tambahan dua kata yang nambah kata ziyadah di situ. La'azidannakum. Itu artinya apa? Allah pasti akan nambahin. Sama kayak ayat Allah di dalam surat. Walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. La fatahna. La ditambahin di situ. Padahal fatahna sudah cukup, tapi pakai la fatahna. Artinya memberikan penguatan, pasti Allah akan bukakan segala keberkahan. Begitu Allah mengatakan la azidannakum, pasti Allah akan berikan tambahan nikmat buat kamu. Aktif Allah. Tapi lihat, wa in kafartum, jika kamu kufur, lihat teksnya, inna azabi lasyadid. Allah tidak aktif. Allah cuma kasih tahu sesungguhnya azab aku seperti artinya apa? Memberikan kesempatan buat kita. Ayo bergegas. Allah tiba-tiba nurunin azab, kan? Inna azabi
Nasihati bahasanya nggak aktif, nggak agresif. Bahasanya cuma warning, ngasih tahu kita. Ingat, azab Allah itu pedih. Karena sekali bikin maksiat, ingat, jangan bikin maksiat lagi, bikin maksiat lagi, bikin tahun. Bikin maksiat udah, Allah maaf ya. Pengampun, ampunannya lebih luas daripada siksaannya. Lihat ya, bahasanya udah lembut banget buat kita. Inna azabi lasyadid, cuma warning, kasih tahu ke kita. Ingat, azab Allah lu pedih lo. Dan kalau lo udah turun azab, Allah gak pilih-pilih. Mau yang musliman, yang kafir, yang taat, yang gak taat, habis. Wataku fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassam. Takutlah kamu terhadap satu azab yang kalau Allah sudah datangin, Allah gak pilih-pilih, yang zalim, gak zalim, yang taat, gak taat, yang rajin ke masjid, gak rajin ke masjid, habis. Habis. Kok habis juga? Yang rajin ke masjid dihabisin juga? Iya. Dihabisin juga. Ya Ustaz, saya rajin ke masjid, habis. Caranya di mana? Caranya adalah diimpin kemaksiatan yang ada di situ. Kenapa maksiatnya diimpin? Itu sarannya orang yang rajin ke masjid. Dia asal habis. Salah. Jangan diimpin itu sudah ke masjid. Aman, gak ada juga, habis. Masjidnya aman, orangnya habis. Masjidnya aman, jebol. Di Banten ada satu pesantren Quran utuh, tampilnya ajur habis, itu pesantren utuh, berdiri lengkap, santrinya juga aman, pesantren tahfiz Quran. Masjidnya utuh, orangnya habis, dan nanti Allah bangkitkan orang itu sesuai dengan amalnya. Tapi habis, itu siksa turun, habis. Yang banjir, kebanjiran, semua banjir. Tua masjid juga kebanjiran. Sama, tentang tua masjid kalau banjir, banjir juga. Kalau Allah Ta'ala udah turun azab, udah gak milih-milih. Kalau saya katakan, kok yang masjid salah juga? Iya, salahnya dia. Kenapa biar ini? Orang yang maksiat di situ, itu kesalahan dia. Jadi nggak boleh diam melihat kemaksiatan, harus lurusin. Kalau didiamin, habis. Jadi bicara azab, memang Allah punya azab. Tapi karunianya, ampunannya lebih luas. Sekarang ini fatubu ila Allah. Tobatlah, ditakutlah pada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Mengampun. Itu komentar saya dengan azab. Yang kedua, kaitan dengan organisasi. Iya, emang organisasi udah dibuat sedemikian rupa, secanggih apapun. Kalau orientasinya nggak benar, berantakan. Orientasi nggak benar, berantakan. Salah satunya cari pahala, cari apa. Pahala masih penting ya, masih penting. Ada yang lain, cari yang lain. Benar-benar. Organisasi dibentuk sedemikian rupa, ketua jadi rebutan, kenapa? Karena ketua ada ketuluan. Iya, kalau ada apa-apa, lewatnya ketua. Kedua, sampai nggak ke bawah? Kagak. Iya, kayak wakil rakyat. Tapi ini rentan bantu rame ini wakil rakyat. Wakil rakyat, namanya wakil rakyat. Kalau ada apa-apa, diwakilin sama dia. Diwakilin. Pak, udah ya Pak, ambillah, saya udah wakilin. Diwakilin apa aja? Nggak dapet rakyat, sampai ke dia doang. Tapi itu yang wakil rakyat yang sama, bagus bagus. Jadi susah kalau udah model begini, ketuanya udah mana-mana, pengikutnya masih susah. Kalau mau susah bareng-bareng, senang bareng-bareng. Itu organisasi dibentuk, ketuanya belum apa-apa, udah naik kuanta merah. Kalau kuanta merah di zaman Nabi itu kuanta paling mahal. Kalau model di Jakarta, itu kenapa aku jual baru mulai itu naik kontaknya ya, sementara pengikutnya masih susah begini-begini nih susah model begini jadi retak nggak solid. Nah itu dieksploitasi oleh pemimpin atau pemimpin ikhlas dieksploitasi oleh pengikut. Udah, kalau orientasi udah nggak benar, organisasi berantakan. Maka ada hal yang laten
penyimpangan yang paling berbahaya, tapi di laten. Penyimpangan apa? Penyimpangan niat. Penyimpangan niat. Orangnya masih kerja, masih dakwah, yang dibaca masih Quran, masih sunnah, tapi niatnya bukan karena Allah. Ini yang paling bahaya. Orang masih sholat, sholatnya masih sunnah, ngikutin sunnah, takbirnya, rukunya, sujudnya, tapi enggak karena Allah. Iya. Amalnya masih amal soleh gitu, bayang amalnya masih amal soleh, tapi nggak ada nilainya di hadapan Allah karena orientasinya udah bukan karena Allah. Jadi orientasi dibentuk kayak orientasinya masih macam-macam, nggak ada artinya. Jadi ya mungkin harus di garis bawahi. Nah, yang ketiga ini kita, ini yang paling serius nih, dikitkan. Kita jadi tergantung dengan tanda kutip musuh-musuh gitu. Sampai dari informasi juga kita dengan musuh gitu. Ya, bahkan ada jamaah yang nanya apa-apa, mencari apa-apa di Google, ustadz Google. Susah kan, belajar yang begini susah. Pertama Google-nya gak jelas, yang kedua belajar kalau gak mampu lu gak bisa kan. Karena gak ada dialog, gak ada dialog, gak ada kontrol, gak ada pengawasan, gak ada usulan, gak bisa belajar begini. Secara keilmuan boleh lah tambah, tapi gak bisa jadi Google ustadz gitu. Sehingga akhirnya orang yang begini mudah bikin fatwa. Bikin fatwa. Bapak serta ibu sekalian yang bahagia, ini sebenarnya kembali ke kita. Kita jadi tergantung. Yang kerjain sunnah bukan kita, tapi musuh-musuh kita. Hal-hal yang hebat yang diwarisi Rasulullah SAW itu bukan kita yang kerjain, tapi mereka. Saya ambil contoh aja. Satu kitab, jangan yang umum, yang teknologi. Kitab, yang terang-terang kitab, hadis. Itu yang bikin bukan kita. Mu'jam al-Mufaros di Al-Faizil Hadis. Itu ada 7 jilid. 7 jilid sebenarnya gini-gini. Terus lebarnya sepolio. Sepolio, satu jilid aja. Itu kita ngeliat udah kenyang. Kita ngeliat aja udah kenyang. Itu udah 7 jilid. Kalau kuliah untuk bahas kitab itu, untuk bahas kitab itu, itu untuk perlu satu semester. Untuk baca kitab itu, gimana gunainnya, itu satu semester kuliah. Mu'jam al-Mufaros di Al-Faizil Hadis dibikin tahun 1928 oleh 10 orang kafir Belanda. 1928 dia udah bikin kitab ini, kitab hadis, kamus hadis. Kamus hadis yang ribuan itu dibikin sama dia. Jadi bapak mau lihat hadis mana aja, tinggal buka aja, bapak ketemu tuh hadis. Inama amalu binia, bapak ingat inamanya, cari di alim, buka, ketemu. Tapi bapak ingat kayaknya ada niat-niatnya, buka di mulut, ketemu tuh hadis. Tapi bapak ingat kayaknya ada hijrah-hijrahnya, cari dia di huruf ha, ketemu tuh hadis itu. Ribuan hadis dibikin sesuai dengan lafaznya. Luar biasa. Dibikin selama 10 tahun oleh 10 orang Belanda, 1928. Dia udah bikin itu. Sekarang itu jadi rujukan di beberapa kuliah di beberapa universitas di Timur Tengah. Walaupun dia edit dulu. Kalau-kalau ada racun, ternyata enggak. Mereka emang mau berhikmat buat ilmu. 1928 dia bisa bikin kitab 7 jilid, 6 kitab hadis terbesar. Dibikin rumus hadis, kamus hadis, terlengkap. Siapa yang bikin? Orang Belanda kafir sampai matinya kafir semua. Tapi yang begitu aja bukan kita yang ngerjain. Bapak ingat tahu kitab kunci? Kitab bahasa Arab, kamus bahasa Arab muncul, ini juga orang kafir lebih, bukan orang muslim. Jadi ini evaluasi, semua evaluasi buat kita. Saya pikir lupa, kalau dulu zaman keemasan Islam, kalau udah bicara tentang kedokteran, maka yang muncul orang muslim. Kalau bicara tentang teknologi, maka bicara orang muslim. Siapa yang bicara tentang alam semesta, bicara muslim. Bicara tentang bulan, orang muslim. Bicara tentang macam-macam, maka yang muncul adalah muslim, ada banyak ilmuwan muslim, banyak teknokrat muslim. Saya memberikan lupa, terus setelah itu Islam berada dalam kegelapan yang luar biasa.
sampai hari ini juga masih dalam masa kegelapan. Ini masih gelap nih. Jadi jangan pikir udah terang nih. Ini masih gelap. Kalau disyaratkan ada hadis Rasulullah SAW, ini masih gelap. Kata Nabi, Islam ada berada dalam 5 periode. Periode pertama, Islam ada di masa kenabian. Nabi sudah selesai. Yang kedua, Nabi Islam ada berada di masa khalifah. Khalifah sudah selesai. Masa khalifah sudah selesai. Yang ketiga, Islam ada berada di masa mulkan qadam. Penguasa yang menggigit. Syariatnya masih Islam, tapi penguasanya pada zalim. Itu zaman kerajaan setelah khilafah. Itu juga sudah lewat. Abbasiyah, Umayyah, itu sudah lewat tinggalin kita. Terus ada masa keempat, Islam akan berada dalam mulkan jabariyah. Penguasa yang zalim, syariatnya enggak Islam, penguasa yang zalim. Itu masa keempat. Ini yang Nabi bilang masa kegelapan. Nanti ada masa kelima, Islam akan berjaya lagi seperti zaman kenabian. Tapi ini belum kita lewatin. Jadi masa yang ketiga sudah kita lewatin, masa yang kelima belum kita temuin. Jadi kita ada di empat itu masa kegelapan paling gelap. Ini fitnahnya luar biasa. Orang beriman siang, orang beriman pagi, sore, kafir. Nanti akan banyak penyuruh-penyuruh dari bukan hanya ke surga, tapi hanya ke jahanam. Nanti ada banyak masjid, tapi orang banyak berkumpul, tapi nggak ada yang sholat di dalam. Masjid jadi tempat tongkrongan, tempat rapat-rapat, tapi nggak ada orang yang sholat di dalam. Fitnahnya luar biasa. Ini masa-masa ini masa sehingga Rasulullah sam-sam sampai mengatakan siapa yang berpegang pada Islam dia seperti megang bara api. Pegang bara api, dipegang panas, nggak dilepas, dilepas salah. Maka ada hujatan, ada cercaan, ada makian, dimarginalkan, dipinggirin, diisolasi, dibuang, bahkan dicacap dengan cacap yang negatif, teroris dan sebagainya. Itu luar biasa orang berpegang pada Islam hari ini. Kayak pegang bara api, istiqomah dengan Islam. Aneh, gharib. Yang kata Rasulullah nanti Islam akan asing seperti awalnya dia betul asing. Awal ketika datang di Mekah itu asing Islam. Nanti ada masa di mana Islam asing lagi. Buat pemeluknya juga asing. Ada orang istiqomah dengan agama Allah, aneh. Itu masa keempat. Kata Rasulullah, hati-hati di masa ini. Ini masih ini masa paling suram. Kalau pelor ini jagoannya lagi dikebukin. Habis itu baru menang. Tapi jagoan biasanya dikebukin dulu. Jagoannya kalah dulu. Habis itu menang. Nah, pas tempat itu dikebukin. Dikebukin itu berapa lama? Kembali ke kita. Tapi kelihatannya sih kalau dilihat Rasulullah abad 15 ini udah mau masuk abad 15. Sampai akhir tadi. Sampai akhir. Jadi, ternyata ini masalah kita, Bu. Jadi kalau ibu nanya begitu, kan bisa lihat dari kita. Kalau muslimnya udah jauh dari nilai Quran, jauh dari nilai sunnah. Diajak kembali Quran, kembali ke sunnah, malah gak mau. Menjunjung tinggi hal-hal yang sifatnya materialistis. Sehingga mengukur segala sesuatu dalam timbangan materi, moralitas yang tinggalin. Sehingga mengukur keberhasilan pemimpin juga dari materi. Naif banget. Fir'aun itu materinya hebat. Dia punya istana gede, hebat. Bilang-bilang ini gagal, tentaranya banyak, hebat. Tapi gak hebat, habis juga. Ini bukan materi harusnya, ukurannya bukan materi. Kita kalau udah dipikirin jalan, harus semangat, padahal jalan kita gak pake. Dipikirin jalan, jalannya cakep banget, tapi kita gak pake. Gak pake yang punya mobil. Kita naik angkot juga, macetan juga. Di atas mulus jalannya, di bawah, mek. Kita udah semangat, cakep, jadi pemandangan doang gak bisa kepake. Semangat banget. Karena kecil dikasih mainan, tuh. Nah begini harusnya udah berpikir. Ada aspek-aspek moral yang hari ini kritis banget. Aspek-aspek dirinya kritis banget hari ini. Saya gak peduli. Abangnya. Orang selalu mengukur dalam timbangan materi. Sukses orang di dalam timbangan materi.
sampai pemimpin diukur lagi di dalam timbangan materi. Udah bikin apa nih? Jembatan, jalan, gitu. Bukan bikin umat ini beriman, bukan. Gak masuk. Gak masuk ukuran iman, gak masuk. Ukuran rajin ke masjid, gak masuk. Maka secara usah kalau mengatakan pemimpin negeri ini harus bisa jadi imam masjid, dan gak kepake pasti. Gak pake, karena ukuran itu gak masuk. Udah jauh banget, terus tanya. Makanya kalau ada orang datang ke masjid, ikut taklim, masih sholat jamaah, luar biasa itu. Luar biasa itu. Pertahankan, jaga. Karena fitnahnya luar biasa. Jadi saya gak bisa jawab ini gimana caranya, tapi prosesnya pasti berjalan. Pasti terus berjalan, kaum muslimin akan mendapatkan kembali jejak-jejak historis kejayaannya pada akhirnya. Muslimin akan memimpin dunia. Cuma kalau ditanya kapan, saya juga tapi ini janji Rasulullah SAW, kaum muslimin akan berjaya nanti di sini. Kalau udah fase kelima, nanti terjadi kiamat. Terjadi kiamat. Kaum muslimin berjaya, habis itu kiamat. Habis. Ini disarankan. Jadi pada akhirnya, kaum muslimin akan berjaya. Walaupun sekarang lagi berada dalam kegelapan. Cukupan aja, kita mau kegelapan, mau terang-terang, inseksi, cukupan. Satu hal yang ingin saya sampaikan terakhir, ini ada wasiat Rasulullah SAW, ketika Huzaifah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti habis masa kegelapan, masa terang-terang, ada gak kegelapan? Kata Nabi, ada. Waktu zaman Nabi itu terang benderang. Huzaifah nanya, habis masa terang benderang ada nggak kegelapan? Ada, kata Nabi. Huzaifah tanya lagi, ya Rasulullah habis kegelapan ada nggak terang benderang lagi? Ada. Huzaifah tanya, ya Rasulullah di masa terang benderang yang kedua, habis itu ada nggak kegelapan lagi? Ada, bahkan lebih gelap dari yang pertama. Kata Huzaifah, ya Rasulullah kalau saya berada dalam masa kegelapan itu, saya harus bagaimana? Kata Rasulullah, hendaklah kamu senantiasa bersama jamaah kaum muslimin wa imamin dan pemimpin mereka. Gak boleh sendiri, harus berjamaah. Minimal masjid. Minimal institusi masjid. Kamu harus tetap berjamaah, harus bersama dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Huzaifah tanya lagi, ya Rasulullah kalau udah gak ada tuh jamaah kaum muslimin, pemimpinnya udah gak amanah, terus bagaimana? Kata Rasulullah, udah hidup sendiri, istiqomah dalam Islam, walaupun kamu harus memakan apa, akar tanaman dan kamu mati dalam keadaan demikian. Ini pesan Nabi, ini harusnya panjang, Huzaifah. Jadi mengisyaratkan memang ada kan satu fitnah. Udah gak apa-apa kalau udah gak ada orang baik, berusaha jadi orang baik walaupun sedih. Sendiri, walaupun harus gigit akar tanaman dan kamu harus dan kamu mati dalam keadaan demikian. Maksudnya apa? Istiqomah walaupun susah. Istiqomah. Berada dalam kebenaran. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang saya sampaikan lebih kurangnya saya minta maaf. Baik, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Rasulullah kita. Mudah-mudahan Allah menambah kebaikan untuk beliau dan untuk kita semua. Jadi ternyata bahwa pada hari ini kita masuk pada masa kegelapan. Ada peringatan dari Allah Taala di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrat wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum." Katakan wahai Alkitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil dan Quran. Dan ternyata sampai saat ini Quran pun bisa berlaku sepenuhnya. Untuk itu mari kita sama-sama berjuang untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Dan bayangkan kita pada bagian ini sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk besok pagi sama Ustaz Sabuni Hamid, mudah-mudahan kita dikasihkan untuk dapat mengikuti acara tersebut.